welcome back to my YouTube channel dengan Mbak Evi di sini. Oke, hari ini aku akan memberitahu tips atau cara mengawetkan bunga mawar. Oke, ini kan bunga mawar yang dikasih hadiah ulang tahun. Nah, kalian bisa lihat review untuk memperpanjang umur bunga mawar segar. Nah, ini hari ini masih bagus, guys, ya kan? Ini hadiah ulang tahun aku itu di tanggal 9 Mei, tetapi acaranya di tanggal 10. Jadi orang-orang datang itu pada tanggal 10 memberikan hadiah ulang tahun. Nah, sedangkan sekarang ini aku kasih lihat ya, guys, tanggalnya. Ini Mei tanggal 19. Oke, ini dia. Tanggal hari ini tanggal 19. Oke. Mei 2001. Oke, sedangkan bunga ini itu tanggal 10 mereka kasih hadiah buat aku, guys. Berarti udah 9 hari ya. 9 hari sama hari ini, tetapi bunganya masih bagus tuh, guys. Nah, aku akan memberi tahu tipsnya atau caranya mengawetkan bunga mawar, guys. Nah, jadi aku udah pilih bunga mawar ini. Oke, kita pilih yang bagus-bagus. Kalau kalian mau tangkainya dilepas juga is okay, no problem. Yang pertama-tama kita sediakan ada benang atau karet juga bisa, terus ada gunting, terus ada lap, terus ada hanger. Oke, terus benangnya kita udah gunting seperti ini, baru kita ikat. Kita ikat seperti ini, guys. Oke, kita ikat seperti ini, baru dihanger seperti ini. Nah, caranya kalian jangan kenakan ke sinar matahari ya, karena kalau nanti kena di sinar matahari warnanya bisa berubah. Oke, ini bisa pengeringannya sampai 3 hari saja. Oke, jadi seperti ini ya. Sudah seperti ini, guys. Nah, nanti kalian bisa taruh di samping kulkas juga boleh, karena kan samping kulkas panas sampai 3 hari. Samping kulkas juga boleh, atau di luar tetapi nggak boleh kena matahari, sinar matahari. Oke, nanti kita lihat perkembangannya hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Hari ini tanggal 19, tadi kalian udah lihat ya, guys, ini. Oke, 19 Mei. Oke, nah, terus kalau yang bunga mawar yang besarnya ini, aku tidak akan lepas daunnya, biarin aja seperti ini, guys. Oke, ini dia. Ini masih bagus sih. Oke, ini nanti aku, jadi kalian taruhnya seperti ini. Oke, saya lanjut pekerjaannya. Oke, guys, jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke semua teman-teman kamu. Kita tunggu hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, dan setelah jadi. Oke, bye-bye. Oke, guys, ini caranya. Yang pertama, ini benang, ya kan? Terus, bunga. Oke, ini dilap dulu tangkainya. Sampai kering. Satu persatu atau dua, jangan terlalu banyak ya. Kalau aku beri saran nih, satu persatu. Setelah itu, ini hangernya.
bisa keringkan. Sekitar 3 hari sampai 4 hari, tapi kalau tergantung sih ya kalian tempatnya, karena aku tempatnya aku taruh
misalkan kalau kalian mau keringkan bunga, harus masih bagus ya bunganya, jangan udah layu, karena kalau udah layu dia jelek. Seperti ini contohnya, seperti ini guys, karena dia udah kayak gitu. Jadi misalkan kalau kalian masih bagus caranya, nanti bunganya tumbuhnya itu bagus, pengeringannya bagus. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke teman-teman kamu cara pengeringan bunga, dry, how to dry flower.